Di saat umat muslim menjalani hari pertama puasa, Kamis siang terjadi kebakaran yang menimpa milik Sub Tagelan, di mana rumah dua lantai itu dijadikan sebagai tempat kos-kosan. Api dengan cepat sekali menjalar ke seluruh rumah tersebut. Akibatnya seluruh barang yang berada di dalam tak bisa diselamatkan. Cepatnya api yang menghanguskan lima rumah tersebut karena satu rumah dan rumah yang lain saling berdekatan. Apalagi kebanyakan rumah terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Menurut Ani, saksi mata, saat dirinya sedang istirahat di dalam kamar, tiba-tiba dirinya melihat adanya kepulan asap dari lantai 2 milik keluarga Sub Tagelan. Asap api dari mana tadi? Dari sebelah, lantai 2. Oh, lantai 2 ya? Ada bunyi ledakan atau apa? Tidak, langsung tiba-tiba langsung besar sekali. Sementara itu, menurut Kapolsek Sario, AKP Made Santika, bahwa benar telah terjadi kebakaran di kawasan Satyo Tumpaan, lingkungan 5, Kota Manado. AKP Made Santika mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan terkait tragedi kebakaran yang menghanguskan 5 kamar kos. Kita berkoordinasi dengan para saksi-saksi. Sementara informasi bahwa tidak ada korban jiwa di TKP. Dan juga di TKP ini dihuni oleh sekitar 20 kakak. Dan juga kerugian yang dialami berupa material kurang lebih sekitar 200 juta. Ada sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Manado yang dikerahkan untuk memadamkan api. Selain itu, mobil pemadam kebakaran, mobil water cannon milik Polda Sulut ikut diterjunkan untuk membantu memadamkan api yang terus berkobar. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdiam Syahdin melaporkan.